Hey, arek-arek yang semua. Selamat datang di channel aku. Terima kasih yang udah datang dan klik video ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya dan selalu sehat setiap harinya. Jangan lupa untuk di-subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa untuk di-like yang belum di-like. Lihat, like, lihat. Sampai habis. Kita akan mereaction YouTube reaction. Reaction YouTube. Gak usah basa-basi lagi, kita langsung ke video ini. Garuk-garuk ya. Oh ayah gitu itu. Itu skill 8 itu. Skill 8. Enggak apa-apa. Guys, gue ganteng gak guys? Nih ganteng lah bang ganteng. Setuju kan? Setuju ya? Abang Kiyo. Yo. Kembali lagi. OJTV. Hey yo, balik lagi di channel OJTV ya. Jadi di video kali siap ini bang. Reaction TikTok lagi dan jangan lupa buatin semua like, comment, this and the subscribe ya. Jangan lupa di follow Instagram aku di sini, linknya ada di description siap. Box. Nah, nonton sampai ending, sampai habis maksud aku ya. Dan jangan lupa buat like semua. Tonton sampai habis, komen. Dah itu aja yang aku minta tiap hari ya. Jadi jangan lupa buat semua senyum. Tonton sampai habis. Nggak tahu aku lagi mau ngomong apa. Ada banyak alih kuah aku. Langsung aja kita ke videonya. Tonton sampai habis. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok. Langsung aja kita tengok apa yang guys, gue ganteng gak guys? Nih ganteng lah bang ganteng. Setuju kan? Setuju gak ya? Setuju lah, masa enggak? Ganteng aku. Ganteng banget kan guys? Bih. Ya iyalah guys, kan memang ganteng guys. Kan memang ganteng. Kalian pun lucu, kalian memang ganteng. Apa mau dibilang? Nah, beda hak kau beku pun kau bilang jelek tetap ganteng. Buset guys, ganteng banget. Bih, ya aku mengakui ditengoknya dari layar HP. Bih, ganteng banget katanya. Nah itulah yang buat jelek itu. Udah bang. Tetap ganteng lah. Aku ganteng aja, ngomong biasa aja. Tidak apa, buat jelek aja. Kita baca dulu komennya. Gak. Kok gak semua? Gak semua ya. Apa ya? Memang gak ada yang support kau bang. Sabar. Sabar. Tenang, Abang Uzi, tenang. Reaction, tenangkan dirimu. Kita lihat. Telepon anak kecil zaman dulu ya. Dekat kali muka. Iya. Abang apa tadi? Ingat apa tadi Bang Uzi? Apa ayah Bang, muka Abang dekat kali Bang. Next. Oh iya, dekat kali. Mohon bersabar, ini uji. Lembu. Sabar. Lebel, selamat lah, gue memang itu aja ya. Ini aku bikin umi yang ngomongnya minum lembunya, minum. Nggak usah dengar suara selamat lembu minum ini. Ntar guys. Nyanyalah. Minum dia. Dalam meta apa kau? Buah gelap aja kau. Udahlah, pada nengok lembu next aja udah. Next. Capek. Tadi lembunya, sekarang aslinya. Aku nak kabar dia. Tak apa-apa aja. Tadi udah suara kau, ini kau yang asli keluar. Lebel, tetap sabar, tetap senyum, tidak boleh marah. Itu aja. Sabar abang, sabar. Lagu kau, pakai banyak lagu apa? Lupa kasih banyak lagu di dunia ini, Matt. Kopi susu. Ini selamat mimin umi. Kalau selamat ini capek ada kulit dari sumpah. Yang ngomongnya enyaknya lah. Aduh buset anjir selebel. Lebel. Ya apal kali aku apal. Apal ya selebel. Apal ya. Di luar kepala pun bisa aku apal ini. Ini ketawa.
Bikin puding lele kak, mending bikin puding lele daripada panci selebe. Next. Detik-detik helm mengeluarkan api. Ini yang kita harus ketahui. Ternyata helm bisa meledak ya. Atau kepalanya meledak, gak tahu kita. Berapi, nampak kan? Membar. Nampak kali nampak. Sangat real. Kapi itu tadi, ha? Wih, menggelegak itu otaknya ya. Akibat cuaca panas itu tadi mungkin cuaca sangat terik panas dan berapi lah. Apa elemnya itu? Gua udah serius. Iya, enggak usah serius-serius kali hidup. Capek. Next. Kotoran kucing. Wih, kotor. Anda gak usah serius-serius bang, ya gak usah serius-serius ya guys ya. Bawa santai aja, bawa santai. Terlalu serius Anda capek. Kotoran kucing. Kalau kotoran kucing yang ada di rumah itu baunya beda banget. Wih, iya kotoran kucing yang ada di rumah baunya itu kayak. Emang baunya kayak gimana? Apa bedanya? Kotoran kucing di rumah sama kotoran kucing di tanah sama kotoran kucing mungkin ada di tempat sampah, di sawah, di mana-mana. Apa bedanya? Sama baunya. Ganggu hidung ya, bulu hidung rontok semua ya. Bukan beketombe enggak, cuman kayak enggak enak aja. Kelat. Cium apa dia yang dicium? Kalau kotoran kucing yang ada di rumah itu baunya beda banget, bau asam. Kalau ini juga masih bau asam. Kalau di kotoran kucing di rumah baunya bau asam ya. Tapi yang ini diciumnya masih bau asam, masih. Next. Aku juga mau. Enggak apa-apa. Biarlah jantung aku copot. Kan ketampung usus. Ya kan? Enggak apa-apa. Kan enggak terkejut kan? Mana ada terkejut aku. Merasa bangga ya. Iya, awan terkejut. Waduh. Berotot. Otot semua ini wak nih ha. Apa itu? Kau tengok. Itu bulat-bulat otot itu. Otot. Bukan digigit nyamuk, enggak. Bapak kau, otot ini. Dikepit dua ini enggak bernapas kau, sumpah aku. Pakai BH, Bang. Next. Kenapa disuruh pakai BH, Bang? Mati ketukan pengetesan suriken model besar. Pertama suriken model besar. Model besar. Pertama-tama aku coba lempar surikennya ke sebuah pohon dan ternyata surikennya berhasil menancap sampai-sampai pohonnya mengeluarkan cairan putih-putih lengket. Cairan putih-putih lengket. Iya. Itu getah. Bukan getah ya. Cairan putih-putih lengket. Jadi kalian getah, harus paham lah. Masa kalian udah besar enggak paham-paham kalian. Itu nama cairan putih-putih lengket. Next lah. Ini dia, botak bukan sembarang botak. Kita harus memahami bahasa dia lagi. Walaupun hati suntuk, kepala memeledak. Apa namanya, tai kok nyangkut di usus. Jadi kita harus memahami apa lisan dan bahasa bang ini. Langsung paham aku kan? Udah gak betul aku nih. Centang biru nih. Wih, centang biru. Pamat dua. Cua, centang biru cua. Ih, masa enggak paham kalian? Paham lah weh. Paham lah. Masa enggak? Berapa ya? Berapa ya? Ih, nanya harga. Berapa ya? Oh, ini udah naik 12 kali lipat ya. Oh, 12 kali lipat harga abang ini ya, karena dia udah centang biru. Paham, paham. Kenapa? Siap, siap. Siang biru. Meledak otak aku. Mahal-mahal nih. Nego. Jadi itu mahal itu. Jangan nangis lah bang. Santai-santai, kalem-kalem. Kita nikmati untuk video-videonya yang akan kita reaction, kita nikmatin abang. Padahal itu Bang, udahlah bang. Kita next aja bang. Jangan kau terusin bang. Aku juga gak kuat. Iya. Ketawa lagi kau. Gak paham aku ya.
Endos slot juga ada enggak? Ada. Ada. Awas. Awas. Oke. Oke, ya. Oke. Awas. Oke. Ya, ya, ya. Ya, ya. Jangan lewat-lewat lagi ya. Next. Lepaskan. Wih, Medan kali kakak ini ku lepas. Ku lepas, ku pecahkan kepala kau ya. Pecah kepala kau dilepaskan tuh. Wanita kalau udah mau membara, kepala kau bisa pecah kau. Jangan dilepas. Kau lepas, dipecahkan kakak ini kepala kau. Tengoklah, Medan ancak mana bukan enggak ngeri, ku pecahkan kepala kau. Next. Ngeri kali emang tuh Medan. Wih, ngapain ini? Jangan bilang jatuh. Parkur. Sesuai dengan rencana, sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan pikiran kita. Apa namanya? Freestyle itu ya. Enggak, bukan. Enggak ada freestyle kayak gitu. Itu sebagian dari teknik ya. Nah. Salto belakang. Agak susah itu. Enggak bisa itu buatnya. Itu lebih ke akrobat. Oyong ya. Dia. Next. Ih, itu. Merinding aku nengok kau Bang ya. Kebal kali dia ini. Hah? Itu Pak. Astaga, gemuk-gemuk. Banyak kali nyamuk dipelihara dia. Dipelihara gitu. Ada untungnya. Itu kakinya dikonsumsi sama si nyamuk, bukan dipelihara. Darah kotor ya, kolesterol ya, penyakit-penyakit hilang lah. Terapi. Ada satu penyakit apa namanya itu? Terapi, DBD ya. Terapi. Demam berdenyut. Iya. Tengok ini ha, direlakannya binatang-binatang dia itu menghisap darah dia supaya kenyang. Sungguh prinsip yang sodako. Kita baca dulu komennya. Asam urat sembuh. Cuman masih diimpus. Next. Mau coba naik motor Supra aku gak geter sampai ubun-ubun. Gue tak sampai ubun-ubun. Di luar nalar gitu kan. Gue tak sampai ubun-ubun. Geternya itu yang dicari pak. Itu dia. Kebanyakan orang hanya mensepelekan Supra batok getar. Itu. Apa itu Supra batok getar itu? Apanya yang getar? Yang sebenarnya getarnya itu yang dicari. Supra getar ya. Batoknya getar nggak? Oh, jelas. Batoknya lagi ditanya kan supranya getar nih kan. Batoknya masa nggak getar? Getar lah. Masa? Getar juga. Next. Halo Joran. Halo. Lu dari mana aja? Joran. Ya di sini aja nginep. Lu nginep? Joran nginep di sini aja. Nginep. Udah berapa hari? Ya ada 2 minggu lah. Lama kali kau ya. Lama kali kau di sini aja 2 minggu. Rantai jangan injek. Bang. Rantai jangan diinjek. Siap, Abang Jamet. Rantai jangan diinjek lah, Bang. Sorry. Dipijak Abang ini. Ada kata-kata enggak hari ini? Enggak ada, Bang. Itu celana rantai semua anjir, dari atas sampai ke bawah, Pak. Bayangin kau pakai celana kayak gitu, kau jalan-jalan ke mall kau. Pake tuh kau. Monyet kau datang semua. Ketua monyet kau. Di belakangnya monyet banyak. Wih, garuk-garuk ya. Tapi ada satu pesan buat semua. Apa tuh? Ya wajar. 2 minggu. 2 minggu di sini gak mungkin gak gatal. Cinderella aja copot satu sepatu garu-garu dapat pria ya. Sejati. Cinderella aja copot satu sepatu dapat pria sejati. Atau yang copot semua baju ditinggal pergi. Halo Joran. Itu saran aku pakai minyak telon Bang biar gak gatal. Joran T jarang pulang. Wih, kayak Bang Toib ya. Saya baca lu komennya. Dia mandi gak sih? Kan aku bilang aku aja nyaranin pakai minyak telon aja. Gak usah kau saranin dia mandi. Next. Gak mempan lah pakai minyak kayu putih itu. Oh. Bih. Bukan gak bangga kali bini abang ini. Tegap gini abang ini ya. Otot semua satu badan. Gak, bukan otot itu. Otot semua ini cuk. Wih, tetap sayang iya, istri walaupun garang, walaupun kayak tapi tetap sayang istri dia.
Semangat bang, semangat. Lebih semangat lagi latihan tinju gitu kan. Yang ini otot semua ini teman belum terbentuk ya. Otot semua tapi belum bentuk. Seperti biasa sang bintang selalu datang terlambat ya. Nongsil satpam. Sekolah itu. Next. Ya apa ini? Adit. Maaf mom, udah kebelet. Sembarangan banget di sini nih. Kebelet kencing sampai kayak gitu kau bang. Aku juga mau basah kayak gitu. Di sini nih. Adit kau kok bandel kan kau Adit? Di situ kasih tahu mom. Kau kan mom aku juga enggak ya? Tolongnya di sini kak. Wow Adit jangan kau kencingin mom. Mom kita. Kasih ya mom. Situ kau kencing. Cuci muka ya, cuci muka, mau juga. Mau, tetap mau juga ya. Next. Apa ini? Banyak nyamuk, banyak kali nyamuk di situ ya. Sarang nyamuk itu disemprot lah ya kan, biar bubar nyamuknya. Ternyata sini sarang nyamuk. Wih, kita enggak ada yang tahu memang di situ ada sarang nyamuk, cuman feeling aja, feeling. Feeling aja. Siapa tahu ada di balik kulitnya ya kan. Tahu banyak nyamuk di situ kan. Kayaknya penuh dapik di situ sarangnya. Lah kan. Rumah jentik-jentik, Bang. Rumah jentik-jentik. Rumah jentik-jentik di air dia. Next. Apa ini, Pak? Apa ini? Masukan. Seram bang, seram. Somo sini. Payah gitu tuh. Itu skill 8 itu. Skill 8 apaan skill 8? Mengamuk ketawa. ML aja skillnya mentok-mentok cuma 5 bang. Bukan gak ditakuti, mentakut kita penyakit gitu. Enggak ya, migrain bang. Oh enggak, itu namanya untuk kita takuti ya. Jangan kok apa, enggak lucu migrain, enggak lucu ini, enggak lucu. Harus kita segan ya bang ini. Udah hohoho gitu, masa enggak segan kita. Next. Segan lah, masa enggak. Apa ini? Ada kau langsung bergaya ya. Langsung bergaya itu enggak ada bergaya. Jalan kayak gitu kayak itu sakit. Langsung bergaya freestyle dia kayak bergaya kau. Renyah kali suaranya kan. Ini fungsinya kan karet-karet itu supaya kita kayak apa ya, melatih otot apa itu ya, otot punggung, perut, apalah itu. Itu salah satu dari latihan. Thanks. Tai itu freestyle supaya tainya gak kena tangan, gak kena kaki. Dia freestyle kan tai. Atraksi. Ngejek tai. Challenge dia, challenge. Enggak kena, mana kena ih. Mana kena? Mana kena? Akhirnya juga bukan challenge. Memang itu tumpuannya memang. Beleak-leak tai itu di kepala kau ya. Tangan kaki enggak kena, kepala dia modelnya pakai pomade. Pakai pomade, enggak ada rambutnya. Tumpuan memang. Di blendernya, tai itu supaya lebih halus teksturnya. Kita capek udah. Dan itu lah untuk video kali ini. Buatlah semua, jangan lupa like, okay, thank you Bang Oji TV. Sudah nonton sampai habis. Sukses buat komen setelah video ini habis. See the next video. Dadah. Dadah guys. Thank you yang udah nonton ini. Makasih.